Hai semua, assalamualaikum, balik lagi di channel Lia Khoy. Di video kali ini Lia udah setengah make up karena yang belum ke bagian make up adalah bagian matanya. Yap, Lia mau cobain eyeshadow palette dari Madame G. Lia penasaran. Nah, ini dia palette-nya Madame G Eye Illusion yang Moon Dust Temptation. Yap, seperti itu, agak belepotan, mohon maaf. Ini aku dapet dari hadiah pas ikut beauty class-nya Madame G, dan alhamdulillah Lia dapet nominasi yang terbaik. Bisa lihat vlognya di sebelah sini. Nah, di situ alhamdulillah Lia dapet nominasi yang terbaik dan mendapatkan beberapa hadiah. Pas itu cuman Lia buka aja dan belum pernah Lia coba pakai. Packagingnya cantik, kecil, terus kayak ringan banget. Dan packagingnya itu seperti ini, ada tulisannya Madame G Eye Illusion sama Moon Dust Temptation itu tadi. Terus di belakangnya itu ada ingredient seperti biasa, dan ini varian 03. Yap, dan ini expire-nya itu 2022 bulan 4, masih lama banget. Kira-kira aku dapatnya kan kemarin 2019, berarti masanya itu sekitar 3 tahunan lah, itu awet banget pasti ya, lama. Terus dalamnya itu seperti ini, ada kacanya tuh. Terus ini masih bener-bener masih baru, belum pernah Lia coba sama sekali. Nah, ini warna apa namanya, warna netral, terus ini warna biru, terus ini warna coklat. Ini adalah detail warna dari eyeshadow palette, dan beberapa ada yang warnanya itu muncul, tapi ada ya juga yang warnanya itu nggak bisa langsung muncul gitu loh, harus di swatch berkali-kali. Di eyeshadow-nya ini semuanya shimmer dan bagus banget tuh, lihat cantik banget. Ini secara deket ya. Dan hari ini Lia kepengen coba pakai yang warna biru. Outfit udah biru, Lia menyesuaikan. Gimana ya, sekali-kali gitu loh, mumpung hari ini nggak keluar, jadi Lia kepengen coba eyeshadow warna biru. Kalau biasanya kan peach atau kopi susu atau warna-warna yang natural. Nah, sekarang Lia kepengen banget coba yang warna biru. Lia mau pakai brush yang ini brushnya asli dari Madame G, semoga bisa, karena kan sekarang emang udah jarang banget pakai brush. Sekarang juga Lia pakai aplikatornya tuh pakai tangan karena lebih natural gitu. Jadi Lia mau menantang diri Lia sendiri, apakah Lia bisa pakai si brush ini? Langsung aja. Wow, warna birunya seperti ini. Oke, bismillah. Ini menurut Lia teksturnya ringan. Terus di sini itu, di tempatnya ini, nah, dia menghasilkan serbuk-serbuk gitu. Jadi hati-hati banget karena kalau kena mata kita bakal kayak kelilipan gitu. Nah, teman-teman, sejauh ini yep, seperti ini warnanya. Kalau dilihat lebih dekat di kaca itu, menurut aku birunya itu kayak biru, lebih ada hijaunya dikit gitu. Udah berusaha ngeblend gitu supaya bagus, tapi ya udah, karena emang pakai spons ini ya emang bener-bener harus sangat bersabar karena ngeblendnya lama sekali. Untuk yang bagian belakangnya, Lia mau ambil yang ini kayak biru dongker gitu. Bisa enggak ya? Warna biru muda satu lagi sebelah sini, ini agak shimmernya itu lebih jelas. Ini bakal Lia taruh di bagian tengah sama di ujung mata, terus sama di bawah mata. Ini masih ada satu yang bersih, jadi Lia pakai buat itu. Tuh. Lia ambil shimmernya sebanyak mungkin, shimmer biru lautnya. Lia taruh di tengah.
Wow. Akhir make up aku pakai eyeshadow palette dari Madame G yang A Illusion nomor 03 ini. Ya, dan menurut aku ini benar-benar wah. Ini kayak menakutkan gitu enggak sih? Aku aja takut sama diriku sendiri. Wah, biru. Jarang-jarang loh Lia pakai biru, cuma sekarang ini aduh, Lia pakai biru. Gimana? Gimana teman-teman? Apakah pantas enggak sih kalau Lia pakai biru gini? Terus juga kelihatannya jahat gitu enggak sih? Aku apa formulanya itu bagus banget sih Madame G ini meskipun harganya cuma 28.000. Untuk teman-teman semua kasih tahu dong berapa nilai untuk make up aku yang jujur ya. Kalau nggak bagus ya aku bakal belajar lagi yang lebih giat. Terima kasih udah nonton di video dari Lia. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa tonton video Lia sebelum dan setelah ini. Sampai ketemu di video Lia selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum.